Kita akan mempelajari hari ini bahasa Arab kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Ada apaan? Ada halaman 17. Halaman berapa, Pak? Halaman 17. Kelas. Kelas, Pak. Kelas. Kelas. Sudah sama dengan yang ada di layar? Sudah. Oke. Baik, pada halaman 17 ini, kemarin pertemuan sebelumnya kita semua sudah mempelajari kalimat bahasa Arab dari simbol-simbol yang ada. Ada simbol kelas, kalimat bahasa Arabnya adalah al-faslu. Ada simbol pohon, kalimat bahasa Arabnya adalah asy-syajarah. Ada simbol sayyarah. Kalimat bahasa Arabnya adalah yaktub. Ada simbol panah keluar, kalimat bahasa Arabnya adalah yazhab. Banyak simbol-simbol yang lain yang telah kita ketahui. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak mohon disusun nomor 1 sampai nomor 3 ini. Susun kembali kalimatnya dan sempurnakan simbol-simbol yang ada. Susun kembali kalimatnya dengan menerjemahkan simbol ke dalam bahasa Arabnya. Paham sampai sini? Paham. Oke, silakan jika sudah paham, diberi waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang bisa menyelesaikan susunan kalimatnya. Silakan dimulai. Potong rambutnya, batangin deh. Ditunggu ya. Nah, ini gimana, Pak? Yang ini kalimatnya sempurnakan, ditulis ulang, nah, simbolnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Saya halaman 17 sudah mengerti, Pak. Namanya siapa? Hadiah, Pak. Hadiah, oke. Okay. Ini nomor satu dulu ya. Hadiah nomor satu, mohon perhatikan dulu. Nomor satu ya. Ada bahasa Arab. Ada kalimat bahasa Arab yang di tengah-tengahnya ada simbol. Simbolnya itu kan ada bahasa Arabnya tuh. Arti simbol itu apa? Sajarah, ya kan? Itu artinya sajarah berarti tulis ulang yang nomor satu lengkap bahasa Arabnya. Paham? Paham. Hanya melengkapi simbol itu ke dalam bahasa Arabnya. Ini paham yang
Waktunya masih ada 7 menit lagi ya. Halas, Pak. Halas, baik, menunggu yang lain. Halas, Pak. Halas. Halas, Pak. Nomor tiganya tidak usah diberikan garis, langsung ditulis di bawahnya saja. Oh. Tasnya lagi, Mas. Mas. Tiga menit lagi. Iya nate, bukan bumi pak yang rencana dia, nah bumi panten. Mana kak? Pakai jatuh lagi. Adakah yang belum? Belum, Pak. Oh, belum. Silakan, masih ditunggu yang belum ya. Belum, Pak. Adakah yang belum?
Ada Pak yang belum? Sudah Pak. Oh baik, berarti sudah semuanya, sudah selesai semua anak-anak. Saatnya kita. Olah sudah Pak. Saatnya kita mengikuti bersama-sama. Oke, silakan lihat di layar. Anak-anak semua akan ditampilkan dengan kalimat yang benar. Jika susunannya sama, maka beri nilai 100. Nomor 1, kalimatnya adalah Ra'aitu syajara fil hadiqa. Benar. Benar. Oke, alhamdulillah. Silakan berikan nilai 100. Oke, baik. Sekarang nomor 2. Kita lihat kembali susunan kalimatnya. Kalau sama susunannya, nilainya 100 kembali. Sama-sama. Wahid Witnan Thalatha. Oke. Yaqubu Darsa. Oke. Berikan kembali. Kembali nilainya. Yang belum sempurna, belum disempurnakan. Nilainya yang belum tepat, nilainya 50. Kan? Betul, Pak. Kalau betul, nilainya 100. Oke, baik. Nomor 3. Nomor 3. Dan kalimatnya adalah Bayu yadhab ilal masjid. Okay. Nilai kembali 100 jika benar semua kalimat. Jumlahkan semua nilainya menjadi 300. Kalau yang salah kurangi 50. Silakan ngomong satu. Habis ini ngomong lagi. Silakan disempurnakan. Jika sudah benar, silakan ditotalkan nilainya, digabungkan nilainya, dijumlahkan nilainya. Kelas. Oke, baik. Oke, baik anak-anak semua. Adakah nilainya yang 300? Saya. Alhamdulillah ya, banyak ya. Terima kasih sudah nilainya yang mendapatkan 300. Adakah nilainya yang 250? Tidak ada. Nilainya yang 200 ada? Tidak ada. Yang 150 ada? Saya tidak. Tidak ada. Pastinya Anda adalah 150. Saya ngasih semua nilainya jadi 100 saja. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak semua. Adakah yang masih kesulitan dalam menyusun kalimatnya? Saya tidak. Tidak. Adakah yang masih bingung dalam memahami susunan kalimatnya? Tidak. Tidak. Adakah yang belum hafal simbol-simbolnya dalam bahasa Arabnya? Ini belum dihafal. Tidak dihafalkan ya. Kalau nanti menyusun kalimat tanpa melihat buku, berarti anak-anak sudah harus bisa. Kira seperti itu, maka perlu kita harus dihafalkan. Sampai di sini adakah yang mau bertanya? Tidak. Kalau begitu, insyaallah sampai di sini pelajaran kita. Ketemu lagi nanti di pelajaran.
berikutnya. Semoga semua masih tetap diberikan kesehatan.